Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Encet. Mak Encet hari ini makan sambal lalap terong sisa kemarin dan pare karena saya posisinya pusing kepala. Biasanya kalau darahnya tinggi itu saya makan timun karena nggak ada timun, jadi adanya pare di rumah ya tak makan. Tak coba dulu ya. Soalnya belum pernah makan pare. Nggak kuat sama pahitnya. Aduh. Makan sama nasi sama sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Pahitnya luar biasa. Sebenarnya males makan dari pagi, nggak kerasa lapar, nggak kerasa kenyang, nggak ada rasanya apa-apa, tapi kepalanya pusing dari semalam. Luar biasa. Pahitnya. Sudah ya, yang penting sudah terasa. Aku tuh gitu, kalau darahku tinggi makan timun 2 potong alhamdulillah langsung enakan. Tadinya pusing sampai pengen rebahan. Enggak tak habiskan ya. Enggak kuat, enggak terbiasa makan pare soalnya. Alhamdulillah kenyang sudah, kepalaku juga rasanya sudah hilang rasa nyerinya. Badanku besar tapi tensi itu selalu rendah.
Normalnya saya itu 110. 115 itu aja. Aduh, sering pusing. Nah, ini serat semalam dites sama suamiku 125. Sebelum aku makan dites lagi 123. Pusingnya minta ampun. Sampai di sini dulu videonya mancet. Jangan bosan menonton mancet ya. Karena suasananya seperti ini. Dan terima kasih yang sudah menonton dan mendukung mancet. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.